Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Fandi Setiawan. Di video kali ini mari kita belajar tentang cara bagaimana kita membuat sebuah desain spanduk atau banner dengan bertemakan Idul Fitri seperti ini. Oke, ikuti terus video ini dan langsung kita mulai untuk ke videonya. Oke teman-teman, dan di sini saya sudah membuatkan untuk desainannya. Dan sekaligus nanti saya akan bagikan desainan ini. Kalian bisa cek link di deskripsi untuk mendownloadnya. Oke. Untuk file-file atau apa saja yang kalian dapatkan saat mendownload desainan ini, tentunya di sini ada folder bahan. Di sini ada gambar-gambar seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk di desainan banner ini. Kemudian di sini ada file mentahnya atau file Corel Draw-nya. Dan di sini saya meng-save di Corel versi X5 ya teman-teman. Jadi kalian yang pakai di bawah X5 tidak bisa menggunakan file ini. Kemudian di sini ada font. Nah, di font ini kalian bisa mendownloadnya sendiri melalui Google ya. Saya akan contohkan, kalian bisa kopikan saja di sini teman-teman. Lalu kita masuk ke Google, kita pastekan, kemudian kita pilih yang atas sendiri ini. Oke, dan ini adalah fontnya. Kemudian kita klik download saja, nanti akan muncul downloadnya, kemudian kita install seperti biasa ya teman-teman. Jadi kalian sudah paham untuk install fontnya. Dan di sini saya mempersiapkan untuk semua font-font ini. Ada 5 font, 5 jenis font. Oke, selanjutnya di sini tentunya ada passwordnya. Kalian bisa melihat video ini untuk mendapatkan password tersebut ya, teman-teman. Jadi saya akan menaruh password ini di setiap video ini. Jadi kalian wajib pantengin video ini ya, teman-teman. Oke, langsung kita praktek saja untuk cara membuat banner seperti ini. Oke, dan di sini saya menggunakan Corel versi 2021 64 bit tentunya. Kalian bisa langsung klik file kemudian new. Di sini kita namain menjadi banner Idul Fitri. Oke, dan di sini kita pilih CMYK. Kemudian untuk ukurannya, di sini saya memakai ukuran 20 dikali 10 cm. Dan kemudian kita akan mengekspornya menjadi ukuran 2 kali 1 meter ya. Oke, di sini 300. Kemudian kita klik OK saja. Nah, teman-teman, di sini sudah menampakkan lembar kerja baru. Langkah selanjutnya kita akan membuat untuk di objek ini teman-teman. Dan di sini kita kopikan saja, kemudian nanti saya akan kasih lihat untuk cara membuatnya. Nah, di sini sudah nampak seperti ini teman-teman. Oke, untuk cara membuat ini kalian bisa masuk ke sini freehand. Kita klik di bagian sini. Kemudian di sini klik. Selanjutnya klik lagi untuk menyambungkan ya teman-teman. Kita klik lagi. Kita klik lagi teman-teman, atau kalian bisa klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Klik 2 kali seperti ini teman-teman. Nah, kita langsung ke atasin seperti ini. Kemudian di sini, lalu gabungkan di titik awal tadi, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke shape tool ini, teman-teman. Klik. Kemudian kita bisa klik di bagian sini. Klik 1 kali saja sampai muncul titik seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita klik di bagian sini. Oke, kita langsung seret seperti ini teman-teman. Kita bisa klik di sini. Oke, kemudian kita lengkungin seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya pun seperti itu ya. Ini kita seret seperti ini. Di sini pun seperti ini.
Okay. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita pilih pick tool, lalu kita hapus di sini. Kita warnain terlebih dahulu. Oke, kita bisa hilangkan stroke-nya. Oke, dan di sini langsung kita duplikat saja ini teman-teman. Kita bisa klik kemudian seret ke kanan, lalu klik kanan satu kali. Nah, maka akan tercopy seperti ini. Kemudian kita langsung ke mirror, klik satu kali, kemudian kita bisa merapatkan seperti ini teman-teman. Nah, sampai rapat ya. Kemudian kita klik di bagian sini untuk menyeleksi, kemudian pilih ini teman-teman. Nah, maka akan otomatis tergabung ya. Oke, selanjutnya kita akan perkecil terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan ukuran lembar kerjanya. Di sini kita bisa klik dua kali di bagian rectangle tool. Oke, kita bisa warnain terlebih dahulu untuk backgroundnya. Kita kasih warna hijau. Kita hilangkan untuk stroke-nya atau outline-nya. Oke, kita bisa taruh di tengah dengan menekan P di keyboard kalian. Oke, selanjutnya kita bisa sesuaikan seperti ini. Oke, kita bisa klik di bagian warna orange-nya, kemudian tekan shift di keyboard kalian, kemudian tekan background warna hijaunya, lalu tekan T di keyboard kalian. Nah, maka akan otomatis menjadi rata atas. Oke, kita bisa sesuaikan lagi di sini. Oke, kita langsung klik kanan saja, kemudian power clip inside, lalu klik di bagian warna hijau ya ini. Nah, dan sudah jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat di backgroundnya ini. Di sini saya memakai gambar dari Google ya teman-teman. Tentunya kalian bisa mencarinya di Google dengan kata kunci background Islam. Nah, seperti ini banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pilih sendiri atau sesuaikan sendiri. Coba saya pakai ini saja teman-teman. Kita copykan saja, kita masukkan ke Corel Draw-nya. Oke, kita bisa Ctrl X atau kalian bisa klik kanan kemudian cut. Kemudian klik untuk background-nya, lalu edit power clip ya teman-teman. Kita bisa Ctrl V. Kemudian ini kita power clip inside. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, di sini kita edit lagi untuk power clip-nya. Dan kita bisa sesuaikan untuk background-nya sini teman-teman. Nah, untuk membuat gradasinya seperti ini, tentunya kalian bisa langsung pilih rectangle tool di bagian sini, lalu kita bisa taruh di sini teman-teman. Kita bisa warnai menjadi warna kuning, kita hilangkan stroke-nya, kemudian masuk ke transparency tool. Kita bisa seret ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita finish. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan membuat stroke-nya di sini dengan warna orange seperti ini teman-teman. Kalian bisa klik dua kali lagi. Oke, seperti ini. Dan ini ada watermark-nya ya. Kalian bisa mencari yang tidak ada watermark-nya agar lebih rapih untuk kalian cetak ya teman-teman. Di sini saya hanya menyontohkan saja. Oke, kita bisa klik di bagian sini teman-teman. Kita langsung masuk ke sini. Kita klik kontur, kemudian kita seret ke atas. Nah, sampai seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik kanan, kemudian break kontur seperti ini. Kita klik, dan selanjutnya kita klik di bagian pick tool, lalu kita bisa warnai menjadi warna orange seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung finish saja.
Ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat gradasi di bagian backgroundnya. Background warna hijau ini menjadi warna hijau yang gelap. Oke, kita bisa klik di bagian sini. Kemudian kita klik di bagian icon chat ini, teman-teman. Kita langsung seret ke bawah seperti ini. Dan di sini kita warnai menjadi warna yang gelap seperti ini, teman-teman. Jika kurang lebar, kalian bisa melebarkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya. Oh ya, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk karakter kartunya. Tadi lupa di bagian bahannya tidak saya masukkan. Kalian bisa menggunakan ini tentunya. Oke, lanjut. Di sini langsung kita masuk ke bahan-bahannya. Kita bisa taruh di Corel-nya. Kita bisa perkecil. Oke, untuk bolanya di sini saya taruh di tengah-tengah ini, teman-teman. Kemudian untuk lampu-lampunya kita bisa taruh di sini. Oke, kita bisa duplikat. Kita taruh di sebelahnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian CTRLG kita bisa kopikan ke kiri. Selanjutnya kita mirror. Oke, dan kita bisa sesuaikan di sini, teman-teman. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat untuk kartunya. Di sini saya copy paste saja. Dan untuk membuat bayang-bayang ini, kalian bisa langsung masuk ke bagian ellipse tool, klik, kemudian kita tekan CTRL di keyboard kalian agar lebih bulat tentunya. Kemudian kita warnain menjadi orange. Kita hilangkan stroke-nya ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke effect, kemudian blur, lalu Gaussian blur seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan untuk ketajaman blurnya. Oke, kita pilih ini saja, kemudian oke. Lalu kita berbesar sedikit. Kemudian kita masuk ke transparansi tool. Kita kasih transparannya menjadi 20 saja. Oke, dan jadi seperti ini, teman-teman. Dan begitu pun sama teman-teman untuk membuat bayang-bayang ini ya. Bayang-bayang yang di bawah kaki ini kita bisa copy-kan saja. Nah, kita bisa sesuaikan di sini, teman-teman. Kita klik di bagian kartunya, kemudian kita taruh di atas dengan menekan klik kanan, kemudian order, lalu pilih yang atas sendiri. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat tulis-tulisannya dengan menggunakan font-font yang sudah saya berikan tadi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menuliskan untuk teks-teks ini atau tulisan ini dengan menggunakan font-font yang sudah saya kasih di tadi ya, teman-teman, di dalam foldernya. Di sini saya akan copy paste saja untuk font-nya. Oke, di sini kita bisa sesuaikan lagi. Oke, untuk membuat ini saya akan contohkan. Kalian bisa masuk ke ellipse tool. Kemudian tekan CTRL agar bulat. Lalu kita warnai orange. Kemudian kita bisa seret ke sini. Lalu klik kanan untuk menduplikat. Kita bisa perkecil sedikit. Kemudian kita masuk ke rectangle tool. Kita seret ke sini, kita warnai kuning. Kemudian kita klik shape tool. Lalu kita tarik seperti ini, teman-teman. Oke, dan hasilnya sama seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sekian aja dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika berkenan silahkan di like dan di subscribe. Tentunya kalian bisa mendownload file ini melalui link di deskripsi dengan menggunakan password yang sudah ada di video sepanjang video ini, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Fandi masih seperti biasa di sini undur diri. Wassalam and bye-bye.